Oke, jadi gue mau kasih tahu kalau misalnya kalian butuh SSP seats itu kalian bisa aja datang ke ward yang namanya itu Nekohamart, yang dimana biasanya gue bakal restock SSP ini setiap hari Senin. Kalau misalnya sempat dan udah dapet stoknya, dan juga biasanya itu gue juga menjual beberapa barang random, ya banyak lah. Jadi bisa aja kalian cek ke Nekohamart. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Neo Kira. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video profitan lagi. Cuman karena ada minta di 1DL, 50WL, ada yang minta kecil juga di 10-20WL. Jadi nih gue bakalan bikinin yang kecil-kecil dulu aja. Ini sebenarnya bisa sih kalau kalian niat bikin satu word, yang mana itu sekitar 30-40WL untuk modalnya. Bentar, bener kan ya? Kan ya sekitar 40WL lah buat modalnya gitu. Jadi langsung aja ya. Di sini gue lagi bikinin juga untuk video yang satu DL-an dan juga gue bikin video mesh juga karena banyak yang suka kalau gue bikin video mesh. Jadi langsung aja ya kita bakal mulai. Di sini ada dua ya. Yang pertama musik blank sama green block. Untuk musik blank di sini ada 800, gue beli di harga 200 per WL. Jadi kita nge-spending di 4 WL. Kemudian di sini ada green block yang dimana harganya 80 per WL. Di sini ada 400, berarti kita nge-spending di 10WL. Total kedua seats ini kita nge-spendingnya 14WL ya, blank sama si greennya ini. Nah ini kalau kita splice kedua seats ini bakal jadi yang namanya itu musik piano. Dia tumbuhnya sekitar 1 jam lah kalau kita buletin. Seperti biasa gue bakal split up aja buat proses tanamin si green sama blanknya ini. Oke, jadi gue udah selesai buat nge-splice-nya. Kita tinggal nunggu aja sekitar 50 menit sampai si piano tree-nya ini udah jadi. Seperti biasa, gue bakalan skip aja dan nanti gue bakal balik setelah tree-nya ini udah ready buat di-harvest. Nah, jadi di sini untuk pianonya udah ready buat di-harvest. Langsung aja kita bakalan harvest. Dan seperti biasa nih ya, gue bakalan skip up aja buat proses nge-harvest-nya. Cuman di sini gue gak tau nih, nge-lag banget ya servernya ya. Thank you.
Nah, jadi gue udah selesai buat ngebreak si pianonya. Di sini kita dapat 1045 piano seats. Yang dimana piano ini kita bisa jual di harga 40 per WL ya untuk seats ya. Tempat jualnya bisa di buy musik, buy piano, bisa di buy SSP. Yang paling gue rekomendasiin di server Discordnya Aihimo karena lebih gampang orang-orang buat nyarinya dan lebih cepat juga buat lakunya. Ya untuk 40 Pro itu banyak yang cari piano karena pada mau bikin yang namanya itu military radio, kalau enggak itu si sarp pianonya gitu. Ntar orang bikin sarp piano terus dijual sama mereka. Jadi ya seperti biasa gue bakal skip aja buat ngejualinnya dan nanti gue bakal balik setelah sarp pianonya ini udah laku. Ya paling menurut gue bentaran sih lakunya. Oke, jadi untuk pianonya udah laku. Di sini cepet banget lakunya, nggak nyampe 5 menit. Di sini gue jual di 40 per WL, masih ada sisa 5. Kita dapat 26 WL dan ini buat ngebreaknya tadi nggak terlalu lama sih. Kalau misalnya servernya nggak nge-lag ya. Kalau misalnya nge-lag ya lama gitu loh. Nah, di sini pertama untuk modalnya kita butuh green block itu 10 WL ya. Kan kita beli 80 per WL dan ada 800. Kemudian untuk blanknya itu kita nge-spending di 4 WL. Jadi profit bersih yang kita dapetin itu adalah 12 WL, yang dimana itu hampir sama lah kayak modalnya. Dan untuk proses ngerjainnya aturan itu totalnya sekitar 2 jaman kalau misalnya nggak nge-lag buat pas nge-break si piano sama harvestnya gitu. Tadi kan nge-lag tuh, jadi ya lebih lama gitu. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di share juga ke teman-teman kalian. Gue Neo Kira, sampai jumpa di lain video. Dadah.